perpindahan. Assalamualaikum semua. Pagi-pagi udah olahraga gas. Salsa deh, Fa. Lu mau kemana sih, Fa? Mau pamit. Gue mau pamit dulu ya, guys. Hari ini. Dari mana? Dari vlog lu lah. Oh iya. Udah gak bisa nemenin gue bikin vlog. Paling Eva bisa ngebantu gue di podcast ya, Fa? Podcast kita via podcast. Bisa sih kalau nge-vlog. Tapi lo harus main ke... Atau gak? Oh iya. Kalau gue yang ke Jakarta. Duh, sedih. Tapi sayang make up-nya kalau untuk nangis, ya gak sih? Gue udah keringetan ya, Jay. Oh ya, pantesan lo gak ini dulu ya? Gue langsung kurus kan, guys? Oh iya, gila-gila. Ya. Nanti lanjut lagi ya, dadah. Oh ya, gue gak sendirian, gue dibantu sama Desi. Lo pagi-pagi bawa kaca ya. Biar gila, bisa bercermin. Ntar tinggal berdua doang. Gak ada temen lagi, satu lagi gak bisa istirahat. Iya, gak bisa. Kan dia kan sebelumnya kan ngekos di belakang kantor. Jadi kita paling kalau mau ngantuk di musola lagi ya, balik lagi. Gak ada tempat terpewe lagi. Iya. Ya udahlah, biar Eva sukses ya gak sih? Iya, Eva sukses selalu. Mana rumahnya Eva? Eva ya, ini rumah Eva ya. Rumah Eva masih masuk. Ya masuk ya, guys. Yuk, guys. Bawa apaan, Cek? Bawa barang pribadi. Mau numpang hidup gue di sini. Oh, Eva-nya di kamar ya, di kamar ya. Ya Allah. Assalamualaikum. Tamu kurang ajar emang. Oh, ini rumah Eva ya. Ini foto wisuda Eva. Mantul. Wah, kita di awan. Wah, di awan. Oh, ini nih foto Eva zaman-zaman cekula kali ya. Oh, gak ngobrol sih. Lagi ngikut keluarga orang jalan-jalan gak sih? Kita ngikut keluarga orang. Kita keluarga nebeng. Jadi langsung jadi auto adek. Oh, adek dan kakak ya? Iya, adek dan kakak angkat. Nih, tuh keluarganya. Nih Eva. Namanya Pulau Merah Kecil, adanya di Serang, Banten. Maksudnya murah, cuma
parkir mobil 25.000 dan naik perahu pulang pergi 15.000 per orang. Ya betul. Yuk kita ada yang mancing. Ya, kita ambilin yuk. Ya. Gimana pemandangannya menurut lo? Menurut gue ini tuh ya buat refreshing. Oh ya, gue nggak sendirian lo di sini. Ayo bukan lagi teman gue. Coba. Hai guys. Coba berkata-kata dong. Gimana kabar-kabarnya gue jalan-jalan dengan Jepta? Seneng. Terus udah selama 3 bulan di rumah kan. Tapi kita tetap walaupun ini kan emang enggak pakai masker, hanya buat kebutuhan video ya. Terpaksa. Dan ini kita enggak deket-deket orang. Ya, deket-deket jauh-jauh. Jangan kumpul-kumpul gitu. Ada capung Banyak capung, ada alang-alang gitu ya. Ih, bagus banget. Dan ini tuh termasuk dekat dari Jakarta guys. Kalau misalnya waktu tempuh kalian cuma 1,5 jam kalau nggak pakai macet sebenarnya. Ya, tapi kalau pakai macet itu bisa 3 jam maybe. Yuk kita ke sini yuk. Dia tuh banyak kapal-kapal. Banyak kapal-kapal. Itu nanti. Gue belum pernah naik sih sebenarnya. Kita mau naik bukit. Iya bukit. Kita mau ke bukitnya guys. Masih kuat nggak sih kalian? Gue sih masih. Wow. Oh kayak gini. Mau ke situ. Foto-foto dan di situ view-nya bagus banget. Guys, ya Allah, saya bahagia banget. Mbak Desi bahagia banget pokoknya di sini. Iya, Mbak Desi bahagia banget. Wow, so sweet. Ini sih gua bahagia banget sih, gua biasa aja. Di sini tuh sepi banget, guys. Cuma kita bertiga doang. Cuma kita bertiga doang. Itu kita jalan-jalan ini juga buat perpisahan. Eva yang mau pisah. Aduh, Eva ya Allah, Eva. Kenapa jadi gue duitnya gua? Pokoknya ini pulaunya rekomendasi banget iya. Karena kesininya tuh biayanya murah dan terjangkau. Iya, dan view-nya dekat lah. View-nya juga bagus. Terus dilihat sendiri kalau sunsetnya ya kita nggak tahu. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still. Pijat mesin terapi digital Reiki namanya ya, Reiki. Karena tadi pagi tuh gue tuh habis jalan-jalan ke Pantai Merah Kecil. Terus tuh Desi tuh kayak ngeluh, gue pegel-pegel. Nah, sebenarnya nih kalau buat yang pertama kali, tuh gue tuh pengen tahu reaksi dia tuh kayak gimana. Apakah dia flat, walaupun emang dia memang flat ya mukanya, atau enggak tuh dia ketawa-tawa, atau enggak muka abstrut. Nah, yuk kita cobain. Fafa, ayo. Iya. Wait. Baru kelar sholat. Oke. Soalnya mumpung desinya belum ini nih kan bisa kasih kita nggak jadi. Assalamualaikum guys. Salam. Kan misalnya kita kerjain dia tuh pakai alat pijit ini. Kan kita baik sama dia. Ya jadi alat pijit ini tuh gue nemunya dulu, di online. Terus gue nemu dong. Nggak, ya maksudnya gue waktu itu lagi searching, terus gue nemunya tuh di online. Terus gue liat tuh harganya murah banget, cuman 70.000 rupiah lo tuh udah dapat alat pijit sama baterainya dan segala macemnya gitu, tinggal pakai aja. Terus pas pertama kali gue nyoba tuh kayak, jujur gue sendiri tuh kayak histeris gitu, kayak apa sih sakit gitu, kayak oh my god. Itu tuh harus dicoba sama Desi yang orangnya flat banget. Flat. Soalnya gue nyobain ke Upi gimana, Pi? Gue tuh kagetnya bener-bener. Dan untungnya gue gak kena prank lo ya. Itu gue gak nge-prank, itu iya beneran sih. Mau niat cuma pijit. Cuma tuh gue tuh
ya gue kira tuh kayak pijit kayak mana gitu kan, yang biasa orang tangan kan. Eh ternyata ya udah nih kita panggilin biasanya tadi ya. Nih, aduh pegel banget gue. Nih gue baik nih sama lo. Apaan sih itu? Sini sayang. Coba kasih tau info. Jadi kalau ini lo yang pegel yang mana? Ini aja ya. Ada macam-macam mode dan biasa sih gue pakainya tuh modenya tuh bisa aku puntul sih. Soalnya lebih beda-beda, setiap mode itu beda-beda sensasinya ya, sama kayak rasanya tuh beda. Ada yang kayak narik, ada yang kayak ngedorong, ada yang kayak nyubit, ada yang kayak getarin. Kita buka dulu dan di sini tuh paketnya itu ada manual booknya, terus ada chargerannya juga. Dan di sini tuh ada empat koyo. Ini tuh nama yang kayak gini tuh namanya di sananya tuh dibilangnya koyo. Koyo dari dianya sih gitu. Sudah include ya? Sudah include semuanya, terus ada kayak kabel datanya. Untuk? Kabel data buat kecasan ini dan dicolokin ke alatnya. Dan ini yang paling utama itu alatnya sendiri gitu. Mana sih tolong Mbak Upi? Biar Mbak Eva yang jelas ya. Mbak Eva kan selesai itu kayak remote AC ya? Dan ini tuh alatnya guys, kayak remote AC sih, kayak gitu-gitu. Dan pilihannya cuma ada on off. Terus kayak pilihan nama kayak bahasa Inggris atau bahasa Cinanya, ada waktu, ada kayak mau strong atau mau yang biasa-biasa aja gitu. Medium. Dan levelnya tuh ada sampai 15 sih kalau enggak salah, terus ada di sini ada modenya. Langsung aja sih. Level berapa? Level terendah. Ya. Kalau level terendah level 1. Ya. 3 dong. Coba. Oh, yaudah coba deh. Jangan paling tinggi. Kunci rambutnya bisa diubah enggak? Mbak. Mau gaya seperti apa? Aduh. Kayak Mbok Im. Nah, gini aja. Kayak Mbok Jamu. Dan sebelum kita pakai tuh harus dicopot dulu Mbak Upi. Oh, ada plastiknya. Plastik ini tuh koyonya tuh kayak lengket gel gitu tuh. Tapi itu kalau misalnya gelnya habis gimana tuh? Kalau misalnya ini tuh kayak udah rusak banget, kita bisa beli online dan harganya tuh 2 piece itu enggak nyampe 10.000 kok. Ini biasanya awet berapa lama? Kalau ini sih gue udah pakai kayak gini tuh udah pakai berapa kali gitu. Dan ini sebenarnya charger. Udah ada charger. Ini enggak di charger sih, kayak pas beli udah langsung dapet 2 piece baterai. Dan sampai sekarang belum di charger lagi. Jadi enggak maksudnya ini. Iya, belum. Oh, belum pernah dipakai chargeran. Belum pernah dipakai. Jadi irit banget. Selama beli belum pernah. Belum pernah di charger. Karena masih penuh baterainya. Langsung aja kita cobain. Coba, langsung. Kita coba. Mbak Upi. Lu di deg-degan sana. Sini. Aduh, gue deg-degan ya. Kenapa ya sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya sehat. Ini enggak. Demi apapun kita enggak ada ngeprank ya. Enggak, gue enggak. Geli sumpah demi Allah gue. Gue di sini, ya Allah gemes. Geli. Kenapa harus di sini? Ya harus di situ. Aduh, gue udah merasa geli. Ya, belum. Belum diapa-apain. Coba. Gue deg-degan. Kenapa deg-degan? Gak tau deg-degan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Suka kabur ya? Enggak. Terus kita mau nyobain ya. Mau coba. Ini baru level 1. 5 menit dulu, gue kasih timernya 5 menit level dong. Level 2 ya. Dong. Level 1. Kan dari level anjir. Level 1, guys. Level 1. Oke, masih berasa. Aman? Aman, Mbak Desi. Tadu, rasanya tuh kayak diinin. Bisa dijelasin enggak ini rasanya kayak gimana? Ini rasanya kayak di pijit-pijit gini, nah. Tapi enggak di pijit-pijit kayak gini loh. Gini-gini. Entar lagi ada yang berbeda deh. Kayak 1 menit tuh beda. Misalnya kayak pertama kayak gini, nanti tiba-tiba makin lama sih kayak detak jantung gitu, deg-deg-deg-deg-deg. Dan getar-getar. Ini baru level 1, baru level 1. Ini getar-getar, sumpah. Rasanya kayak gimana sih? Getar. Kalau terper... ya dia getar tahu. Iya. Ntar lagi bahu lo kayak naik. Terus kayak diturunin. Terus juga jatuh bahu dong. Aduh, gue rasanya kayak gini. Sumpah. Ekspresinya dong. Kayak mana? Rasanya tuh aduh bergetar banget. Sumpah. Aduh, kayak jatuh cinta enggak sih? Iya. Enggak beda rasanya. Iya. Gua naikin level 2 ya. Oh, itu tadi baru 1. 1. Oh. Oh. Jangan itu kok yang jupit, Pak. Apa sih? Yang mana? Aduh. Ini apa rasanya? Aduh. Tapi baru 5 menit. Cuma 5 menit doang. Tuh, tapi ngagetin, enak kan? Tapi abis ya, emang kalau cuma ngagetin gua, gitu. Gua yang sering pakai ini kalau misalnya lu pegel, lu pakai ini emang kayak 5 menit lu pakai itu kayak
capek banget, tapi abis itu langsung lega, kayak langsung pegelnya tuh hilang. Jadi nggak butuh, nggak perlu obat. Berasa sakit ya lama-lamanya. Jangan lupa dibeli.